Ijen melakukan vaksinasi ke rumah-rumah warga, terutama biasanya di rumah Pak RW atau di kelurahan, itu untuk lebih mendekatkan pelayanan vaksin kita ke warga. Mungkin ada warga yang tidak bisa menjangkau ke puskesmas karena jarak tempuhnya yang jauh atau karena tidak ada yang mengantar dan lain sebagainya. Akhirnya kita vaksinasinya di rumah Pak RW atau di kelurahan-kelurahan. Biasanya untuk hari ini kita akan menargetkan biasanya sekitar 100-200. Untuk jenis vaksinnya yang digunakan? Digunakan pada hari ini Pfizer dan juga Sinovac. Ini dosis semua dosis 1, 2, 3 dilayani? 1, 2, 3 kami layani sesuai dengan ketersediaan vaksin kami tadi. Soalnya kan itu pada do ngantuk di sawah, alasannya yaitu jauh di pergi ke puskesmas gitu. Kalau di rumahnya Pak Erwan lebih dekat. Lebih dekat ya. Ini sasarannya berapa, Bu? Ada orang yang orangnya berapa, Mas? Belum tahu. Soalnya sudah disampaikan pada warga yang mau vaksin siapa boleh datang gitu aja. Ya, alhamdulillah ini makin dekat dengan warga, terus ada apa kayak memberi kemudahan buat seluruh warga untuk vaksinnya tuh lebih enak gitu loh Mas, jadi nggak perlu jauh-jauh ke puskesmas, tapi di lingkungan warga sekitar juga ada. Oh, harapannya pulang dengan sehat, kemudian apa herd immunity kita juga terjaga dengan baik, sama kita juga tidak terhindar atau tidak terpapar dari virus corona.